Paco, el aso para Rambo, el esto que yo sabí, tazo mira a mí, a lo casabo. Hello Earth, jadi hari ini gue udah di Delika, mau berangkat ke Bandung, mau kasih hadiah buat Alvin sama Evan. Kira-kira apa? Ikutin terus. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Loncengnya juga jangan lupa. Hari ini jadi road trip ke Bandung gue, mudah-mudahan gak macet, doain ya. Oke, stay tuned. Gue masih di Earth. Sekarang langsung jalan ke sana. Hello Mpik, dadah Mpik. Ikutin terus ya. Oke, gue ada di Cipali sekarang, menuju Bandung ke... Mudah-mudahan gak macet, mudah-mudahan mobilnya gak ada apa-apa. Doain aja. Nanti gue langsung mau ngambil barang buat Alvin dulu. Habis itu kalau keburu ya buat Evan, ya mudah-mudahan keburu sih. Terus nanti gue mau jemput Evan juga di Bandung, biar nanti pulangnya dia nyetir, gue males. Karena pengen bobo di mobil itu terbaik begitu. Jadi gimana-gimananya, ikatin terus, saya ikutin. Kilometer 99 sendirian. Jadi mungkin biar gak ngantuk gue nyanyi satu lagu, itu bahasa Spanyol. Sebenarnya malu tapi ya, mungkin mana tahu gitu. Es Paco, el aso para mo, el esto que yo sabí, tazo mira mi. Aloha Sabo, ese coro sana como esa lora rama. Let's go, para mí es para calaku, para su para mu, ini musaku. Caracolo satu, marasoro mamo. Oke lah, cukuplah daripada nanti kalian malah pada unsubscribe begitu. Mendingan saya cukup dulu. Bagaimana menurut kalian bahasa Spanyol? Apakah ada yang mengerti begitu? Sebenarnya bukan Spanyol juga sih, tapi ya biar gua gak ngantuk aja begitu. Oke, pokoknya sekarang udah di kilometer 96. Rame, mungkin mau ada mau liburan tuh hari kejepit pada bolos apa gimana, nggak tahu dah. Stay tune. Oke, sekarang udah sampai di tol Pasir Koja. Tadi gua berangkat jam 11, sampai jam 1. 2 jam ya. Terima kasih Pak Jokowi, tol-tol di Indonesia udah bagus banget ya. Untuk luar kota udah enak banget, apalagi kemarin yang gua ke Surabaya itu cuma 8 jam ya. Gila, enak banget sih. Deh, si Evan Hoki yang paling deket dari kuartal ternyata tempat ngambil barang buat Evan. Barangnya apa? Ada kapsin type R gua dulu. Gak kepake sih, jadi buat dia aja karena kapsin dia lebih standar ya. Mudah-mudahan mobil dia makin bagus yang kita kemarin bahas itu mobilnya, dan masih banyak banget tuh yang perlu ditambahin. Udah full spek sih, tapi ya masih ada aja yang masih bisa ditambahin.
Oke. Okay. Dari Tol Pasir Koja. Ikutin terus ya. Oke, okay, jadi aduh salah sih gua nge-telepon dulu. Jadi ternyata jadi kan gua taruh kabel sini tuh di bengkel tuh, bengkel. Nah, bengkelnya tutup mungkin karena hari kejepit itu kali ya. Libur kejepit. Jadi ya Evan kurang beruntung ya Evan ya, padahal gua udah mau ngasih tuh kabel mesin. Jadi kabel sini yang enggak bisa diambil hari ini. Mungkin Rabu kali, Rabu tapi gue gak mungkin nginep sini sama Rabu. Bisa sih, maksudnya gue tinggal nginep sini aja di apartemen. Cuman kayak gabut juga gitu 2 hari sini ngapain. Jadi Evan, sorry Evan, kamu kurang beruntung sama kapsin kamu. Aku kasih job aja deh. Job, job standar. Beda dikit lah. Headrestnya bolong, jadi kan kalau FD1 itu headrestnya ya, apa sih, headrestnya tuh beda sama FD2. Kalau FD2 tuh ada bolongnya gitu. Ya, gua ambilin aja deh buat diri. Kebetulan kalau yang jok ada di apartemen, Evan. Jadi sorry deh. Ntar lu aja yang ngambil ya ke Bandung ya. Oke, sekarang kita mau ngambil bumper buat Alvin. Bumper apa? Bumper buat Alvin tuh bumper Duel AG buat mininya. Asli, bumpernya. Jadi tadi mau dikirim cuman takut gitu, takut pecah atau apa. Ya udah gue yang ngambilin aja. Pas lagi mau deal-dealan harganya juga sempat gue kerjain. Gue bilang bumpernya udah sold, padahal soldnya sama dia sendiri. Ketahuan sih akhirnya gara-gara yang jualnya Faza ini apa update di Instagram, sold to Mr. X from Cirebon. Ya udah tuh, si Alvin ngakak-ngakak, ya gagal ngerjain lu katanya. Ya gitu dah. Jadi kita ambil sekarang bumpernya. Gue udah janjian ada di Muhammad Ramdan. Ikutin terus, mudah-mudahan gak macet ya. Sekarang kita ke Muhammad Ramdan. See you. Oke, udah beres ngambil bumpernya. Tuh bumpernya warna merah tuh. Ntar harus dicat dulu. Oke, jadi sekarang kita mau ambil jok gua. Sekarang jemput Evan dulu. Evan ada di Progo. Mudah-mudahan gak macet sih, biasanya macet banget. Ada. Udah lama banget gua gak ke Bandung. Belajar modif apa semua di sini sih yang benar-benar bangun empik ya di Bandung sih sebenarnya. Bilang kangen Bandung, kangen gua. Dan masih sama macet. Kita lihat. Iya, macet. Ditemenin paper duel. Oke. Oke. Nanti pas lagi ada Evan mungkin kita bisa lebih nge-vlog lagi karena saya sambil nyetir dan ini gue pakai Osmo. Dudukannya belum ada buat ditempel di mobil begitu. So, stay tune. Iya macet gila, ini mau ke Progo. Aduh. Aduh. Ntar lagi nyampe. Sini Evan yang nyetir, gue capek. Harusnya tuh tinggal belok kiri doang tuh depan. Udah nyampe tuh ketemu Evan. Cuman dari tadi kok gak jalan-jalan ya itu. Gara-gara mau masuk gang situ tuh. Aduh capek deh. Aduh. Ya mudah-mudahan abis ini gak macet lagi. Abis ini ada Evan. Ikutin terus ya. Si dagu itu nanti nol. Oke, jadi terjadi demo tadi di sana. Jadi jalannya ternyata ditutup. Gua muter lagi cari jalan. Jadi aduh, di jam berapa nih? Lama banget, bosan. Nah, untung abis ini Evan yang nyetir. Oke, ntar lagi ada si dagu di sana. Enggak sih, masuk dulu ke kiri nanti. Oke. Daripada dosen, kita skip langsung pas ada Evan. Oke, jadi dari tadi macam-macam demi si dagu. Halo, ini akhirnya datang dia. Ada yang mau? Iya, dia udah bawain gua makanan. Katanya kalau gua ada makanan, gua tenang. Ini bagi yang punya boleh subscribe juga ya. Kopepen, thank you. Bolunya enak banget. Mantep lah. Soalnya kalau Bandung pasti gue beli ini. Sebenarnya di Cirebon juga ada sih ya, Kal?
Udah tutup. Oh, udah tutup. Sayang ya, padahal. Sayang, sayang banget. Jadi entah ya kenapa ya tadi kayak ada demo gitu tadi. Dari pagi loh itu, guys. Dari pagi ya. Dari pagi itu polisi udah banyak sih waktu gue di sini kan. Gue juga kan baru berangkat subuh tadi dari Cirebon. Jadi sekarang itu mau kemana kalau? Ini mau ke kamar temen gue dulu, mau ambil jok buat lu. Tadi gue mau ambil kapasin, bengkelnya tutup, Nge. Oh yaudah, gak apa-apa lah. Ya, padahal gue pengen banget lu pakai kapasin tepar gue. Jadi berapa nih, Kak? Dua lagi, bro. Ya lu megang dong, gue lagi nyetir nih. Harusnya lu nyetir, Nge. Hai guys, jujur gue gak bisa pakai kamera ini ya. Gue gak ngerti. Lu kalau ngunci, dipencet dulu layarnya. Mana mulai? Itu dia, bolu bakar tunggal. Enak banget sih. Mantap ya. Tuh ini macet banget sih guys, gila. Oh, macet banget. Tahu udah dari jam berapa nih macet begini? Ditambah jam pulang sekolah lagi ya? Iya, si itu kan, Yahya pulang. Tadi ada, ini kok, apa sih kayak sampai brimob kali ya, jatuhnya yang bawa senjata memang ini gitu. Kok gak senjata gila gitu yang gini itu apa? Apa? Itu lah namanya untungan? Gue jadi bingung di mana ya. Ini berarti kita kemana nih? Apartemen gua ngambil job terus kita balik Cirebon dah. Langsung kita balik Cirebon. Sebenarnya orang belum makan ya? Mau makan dulu kan? Dia gua jalan dari Cirebon, ini 2 jam coba jam sepi ya, enak sepi, di kota ini macet banget, anjing. Jadi masih betah di Bandung, Bal? Gue mah udah gak betah di Bandung ya, gara-gara begini. Tapi emang asik sih sebenarnya kotanya. Iya, maksudnya banyak buat kulinernya juga enak, buat nongkrongnya enak. Ada mini anjing, bokap gue ngapain? Ada bokapnya Diki, main kesini, Om Tobing, halo. Ingat, keluarga Cemara, Tobing Edition. Video kemarin dong? Video kemarin. Bagi yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya videonya. Gua kasih lewat dulu deh bokap gua. Iya. Hati-hati ya, Pa. Bukan ini 4 pintu ya. Batman. Kita lewat ini Kita lewat Supratman aja deh. Kita lihat kita lewat jalan WR Supratman. Di sini tadi macet soal kiri di sini. Coba ini benar-benar enggak macet di sana. Harusnya lihat Google Maps sih, cuma males gua. By feeling aja, lu kan sama di Bandung, Gal. Iya, dari tadi gua lewat jalan kucing, ya. Jalan kucing, bukan jalan tikus. Gua lebih lama lagi, lalunya. Soalnya gua udah feeling, anjir, pasti macet banget. Macet parah, macet parah. Macet parah banget. Apa? Ya, pokoknya nanti kalau kita udah nyampe apartemen, kita shoot lagi, namanya ya. Ikutin terus ya guys ya, bye bye. Ini Michael juga lagi ngunyah terus nih, gak bisa berhenti. Enak ya. Oke, ditunggu ya. Kita ke apartemen dulu, bye bye. Bahagianya disetirin, akhirnya gue bisa begini ya. Aduh, enak banget. Aduh, capek gue, itu merah-merah. Padahal dia orang Bandung loh. Harusnya lebih kuat menyetir begini, karena sudah terbiasa. Gak kuat gue, anjing, capek banget sumpah. Ya, demi Alvin lah kita doain. Ya harusnya gitu. Demi lu juga, cuman kapasinnya itu gak bisa diambil. Aduh, apa-apa. Gak bisa di juga kalau dipikir-pikir. Ya udah gini aja, lu nginep sehari lagi, nginep 2 hari, Rabu kan buka tuh. Gue pulang. Tapi lu sempat masuk kantor gimana kan? Enggak, ditutup dari gerbang-gerbangnya, ditutup aja. Oh, gerbang depan itu ya. Iya, jadi ya sudah, kita ikutin aja, udah mau nyampe. Di apartemen itu yang itu ya? Iya, jadi nanti kita packing barang dulu. Habis packing barang, kita langsung ke Cirebon. Oke, udah beres, tuh udah penuh di belakang. Jadi gue bawa jok sama rak-rak buat di kantor. Jadi, sekarang kita menuju lagi ke Cirebon. Untung gue aman, si Dagu yang nyetir. Capek. Jadi si Dagu tadi bantu angkat-angkat barang. Padahal gue bilang, udah Van, lu nyantai aja. Tapi dia emang baik banget sih. Oke. Okay. Gue tau kalau dia nanti turunin
satu bareng, goler-goler. Turunin satu lagi, goler-goler lama. Ya, balik lagi karena saya gendut begitu. Jadi oke, gue lihat Google Map, 3 jam sih kata Google Map, cuman tapi Google Map kasih tahu kalau kita harus lewat Subang. Karena itu mungkin macet sekali. Emang di tadi kotanya sih pasti macet banget. Pastur gitu bisa sejam kali kalau lu nungguin pastur doang. Jadi mungkin lewat Subang. Oke, kita mau lewat Secapak nih sekarang. Lewat Punclut. Mudah-mudahan enggak tergoda makan ayam goreng begitu, nah, Evan. Betul. Janganlah kan lama lagi. Karena kita ngejar Evan ada acara keluarga kan malam. Mau dikejar kayak apa pun itu tidak keburu. Ya, mudah-mudahan keburu lah. Jadi ya memang keluarga itu tetap nomor satu. Kita harus pikirin juga keluarga kan. Keluarga itu one heart. One heart. Honda dong. Ya oke, jadi sekarang Evan yang nyetir, gue udah nyantai. Karena dia tadi berangkatnya sudah nyetir, kasihan dia capek ya. Iya. Kita lihat nih ya, kalau gue sih tadi 2 jam. Gitu Evan. Lu 2 jam enggak ada bawaan begini. Ini gue bawa bumper Alvin nih. Iya, bumper Alvin serem sih. Harganya tetetetet juta. Pokoknya harganya itu seharga velg tripis. Tripis yang apa ori? Ori. Ya pokoknya segitu lah. Dapat SSR Profesor lah. Kira-kira berapa guys? Itu bumper depan doang loh. Ya biar keren aja kita ngomongin begitu ya. Oke. Okay. Nah jadi kalau kalian mau lihat, yang arah ke kota tuh emang macet banget. Makanya kita nggak mungkin kalau lewat pastur. Terus tadi gue nemu nih, tadinya nggak ada kan? Nah gue nemu ini nih, wangi. Jadi biar kan tuh jok bau banget tadi, jadi biar nggak bau deh. Nggak bau sih, cuman apa kayak debuan gitu ya Van? Iya kotor banget sih, udah nggak berani. Iya gue taruhin di bagian gudang soalnya. Di apartemen lo kan ada yang nempatin anjir. Iya. Makanya jadi barangkali ada yang mau nyewa boleh kontak saya loh. Promosinya berapa teman? Oke deh. Daripada ini Lamun Merah tuh jauh ke bawah kalau mau tahu ya. Iya. Jauh banget ke bawah. Tapi macetnya sampai sini. Iya, jadi lihat. Ini lampu merah kayak ada kali sekilo dari sini. Dan ini udah mulai ya, ini baru jalan nih. Tadi di belakang tuh macet banget. Jadi ya mudah-mudahan ini good choice Evan, kita lewat Subang ya, Evan. Ya. Semoga doain aja ya guys, semoga kita aman, ini belakang enggak ada masalah apa-apa dan yeah. Sampai ya, jadi pegangan bempernya itu bempernya Alvin itu jok. Jadi pegangan bempernya jok. Jadi mudah-mudahan enggak ada rusak sih. Jadi udah gua atur-atur sedemikian rupa. Enggak, ini lurus Evan. Jadi ya mudah-mudahan bener deh. Gua takut sih kenapa-napa bempernya. Soalnya tuh bempernya gila banget sih. Oh, ada karbon-karbonnya. Iya, yeah, tuh karbonnya jadi dry carbon gitu. Apa sih? Bukan dry carbon tapi setahu gua kan ini ya, apa? Kayak ngedove gitu kan. Ini kayak menggila cuman itu pure carbon gitu loh, bukan yang ada fibernya. Depan lu sok tahu, nanti kita tanyain aja Alvinnya. Alvin aja baru sadar tadi bempernya ada karbonnya. Gue jadi kan mau ngerjain Alvin gitu loh Van. Tahu gak sih lu yang ini bemper lu udah laku, ngatanya kan udah disikat kan. Terus ya gitu. Kan gagal gara-gara lihat Instagram, cuman Instagramnya si yang jual kan. Cuman ya gitu. Vin, ini di karbonnya kiri apa? Kiri. Di karbonnya masih ada tulisan dua lagi-nya. Hah? Itu bemper ada karbonnya. Gitu dia. Oh, dia juga baru tahu rupanya. Ya mudah-mudahan selamat ya. Ini naruh paling atas sih, udah diganjel sama kayak busa gitu juga. Ya busa, ganjelnya pakai sepatu loh. Iya, sepatu. Biar lebih aman. Sepatunya kan dia, gue pakai NMD itu kan ada busnya gitu harusnya. Buat sepatunya rusak bodo amat deh, yang penting bempernya aman. Oke. Enggak apa-apa. Nanti istimewa bempernya. Oke. Jadi, ini mau jalannya anjing, jalannya yang parah banget. Jadi biar Evan enggak bingung, gue temenin Evan dulu nyetir, oke? Stay tuned. Ya, lagi-lagi Google Map ngasih jalan ya, yang sempit banget. Aduh, Google Map. Ya, waktu itu ini nih, Dibo lewat sini nih, Van. Dibo lewat sini. Make up popling mulu nih gua. Itu Nirika kuat banget ya nanjaknya? Kuat dong. Kuat banget ya. Dia jago juga sih nyetirnya. Makanya juga mesinnya ngecepit sih. Yoi. Tanah ini dijual ya, barangkali ada yang mau beli. Loh, gua marketing banget sih. Akhirnya sepi. Yoi. Ya, kalau di sini sih 2 jam 51 menit. Ada detiknya bro. Enak, aduh tapi emang ya Bandungnya enak banget ya. Suasananya enak. Gue sih pengen banget sih sebenarnya tinggal di Bandung gitu. Cuman emang terlalu ramenya itu juga capek ya Pan ya.
capek banget. Sampai tinggal di Lembang-Lembang aja tuh aja. Lembang apa lagi kalau weekend gitu kan? Parah banget. Ini kita jalan motor sih, kita nembus Lembang, ntar nembus lagi ke Subang. Baru Evan bener-bener baru pertama kali lewat sini. Dan gua nggak mau balik lewat sini lagi. Gua juga sebenarnya malas, cuman tadi katanya nih di Google Map bedanya sejam setengah ya, Evan. Sejam setengah. Jadi kita putuskan lewat sini karena balik lagi. Lumayan ya sejam setengah. Iya, Evan pun kan ngejar acara keluarga, gua kasihan ke Evannya juga. Gitu. Sama ya sebenarnya Evan yang nyetir sih, jadi gua nyantai. Bentar lagi juga gua tidur. Paling lu nanti kalian lihat Evan ngerekam gua tidur gitu. Tapi gua enggak apa-apa sih. Asal ada di sih enggak apa-apa, asal jangan tinggal di sini aja. Bingung bisa ya. Ke Bandung lagi gua. Ya, ini udah masuk ke Lembang. Ye, dari sini saya tutup Google Map-nya. Karena saya sudah hafal. Oh, lebih cepet ya? Tapi Van, sumpah loh, ini waktu itu sama jalan yang gua biasa beda loh. Emang lebih kecil sih, cuman enggak tahu gua lewat sini enggak ya kemarin ya. Gua lupa deh. Mana kok? Ini kiri. Ini kiri tuh udah yang putaran Lembang itu, oh, yang okay. Floating market. Situ tuh gue nggak pernah sih ke kanan situ, nggak tahu apa. Yeay, Lembang. Wah, Lembang, lihat Lembang aja tuh rame. Heh, parah banget. Ih, akhirnya jalan gede. Evan seneng ya jalan gede ya? Iya kan, jalan sesek banget, sumpah. Di apapun nggak bohong. Nggak, sebenarnya jalannya nggak kecil, cuman mobilnya gede. Sorry berisik, tadi kita matiin AC supaya nanjaknya nggak berat. Karena itu bensin keras gitu, orang hari juga. Lupa isi bensin begitu. Ini nggak ngetek kuning gue sih. Ya ntar isi aja lah, Van, kalau ada bensin isi aja. Oke, jadi kita duaan aja sama barang-barang di belakang. Ya, jadi Alvin harus bersabar ya, mungkin barangnya lama nyampe ya. Iya. Karena ini perjalanan lumayan. Iya. Yang pasti sih, gue seneng banget, dan tadi Van, gue ditelepon sama Johan. Kenapa katanya? Bumper E36 gue nyampe dong. Udah nyampe, yoi. Sedap. Jadi ya, sorry Van, tinggal kapesin lu yang sebenarnya. Maksudnya, kalau kita ngomongin project masing-masing gitu, kayaknya sih tinggal kapesin lu. Aduh, tadi tutup sih, oi. Kita main-main lagi. Ini di depan kanan lu, Van. Ini depan ke kanan, lu ambil kanan aja. Enggak deh, belum. Tapi emang ke kanan semua sih. Cuman jalannya kayak kecil gitu loh. Lu mendingan kalau ambilnya di jalur kanan enggak terlalu. Kok itu ada 36. Itu ada 36. Nah, itu roof spoiler kayak gitu bagus enggak kata lu, Van? Oh, kata gua bagus sih itu. Gua pengen itu loh, yang di bawah kan ada yang hilang tuh kacanya tuh. Si karet kacanya tuh, roof spoiler. Ih, silver, bro, 320. Ini body kita ACS, bro. ACS bagus juga ya. ACS. Ntar nih, depannya dia pakai ACS gua enggak ya? Roof spoilernya juga nggak tahu sih, tapi ACS begitu bentuknya, cuman nggak gitu banget sih, maksudnya kayak lebih tipis gitu. Tapi ini body kita ACS nih. Oh, bumper depannya hilang, padahal gue suka banget bumper depannya. Mungkin dia belum beli. Atau pak pecah, soalnya emang gini, Van, si bumpernya tuh gondrong banget. ACS tuh bumpernya gondrong banget dibanding yang tech tuh, CP. Iya, tuh lu lihat aja bumper belakang itu gitu tuh. Setahu gue sih ACS sih, setahu gue ACS belakangnya ACS bagus juga emang. Gue gak, lu bikin galau. Cuman ini Van, kalau gue dijadamin gitu, kayak kalau ACS kagok gue kemarin velgnya juga ACS dong. Ya kan, lu kan mau menjawab tantangannya Alvin. Ini nih, aduh. Jadi ya, tidak boleh menyesal gitu ya. That's right. Ini rada susah, jadi gue harus gini ya. Ah, anjir. Asal ngomong lu, apa? Seneng gak dikasih jok? Kasih jok? Seneng. Ngomong apa? Ngomong, makasih. Cium dong. Waduh, Mac, jangan ada kamera. Cium, maunya di depan kamera. Wow. Ih, kemarin juga lu masih utang cium tuh yang knalpot, Lips Jazz Racing, lu belum cium gua. Tai. Pada setuju gak Evan cium gua? Gua kan udah itu, gua mau jadi gadunnya lu. Gadun. Agak lah, itu kan kado ulang tahun kanan kanan. Ke kiri lu ke Bandung lagi. Itu kan kado ulang tahun lu. Nah, ini guys, yang tadi gua omongin nih, ACS nih. Aduh, bumper depan enggak ada, sayang banget. Ya, belok dia. Ya. Rapi itu. Tapi oke lah, rapi segitu. Gemes ya. Emang kalau E36 tuh bumper standar jelek, makanya harus ganti banget. Gue bete banget makanya dari kemarin. Tapi benar-benar cuma ganti bumper sama peloknya. Ngaruh. Iya, jadi kayak mungkin starter pack sih hitungannya. Pun di bawah tuh masih starter pack banget. Gue punya E36 modif. Rata-rata orang beli bumper MTech
terus beli velg ya kan? Wing sama lupa. Wing, gua nggak tahu nih. Nah, sekalian nih, kalau menurut kalian mendingan E36 gua pakai wing apa ductile semacam ductile LB gitu? Komen di bawah ya. Kalau kata lu, Van, mending mana? Kalau gua lebih suka pakai wing. Ya, LTW. LTW. Nah, gue masih galau tuh soalnya gini. Kalau rapi ya. Balik lagi kayak gue takutnya jadi istilah kasar kayak lu kayak Civic FD pakai wing Mugen gitu. Udah terlalu banyak. Eh, makanya gue masih galau di situ ya sih. Ya, ini kanan. Ini kanan. Muter-muter aja. Emang diputerin ini, diputerin gitu. Apa ketannya? Ketan. Di sini nih gue biasa makan ayam pananang nih, enak banget. Cuman mager gue kayak berhenti gitu, ntar males jalanin lagi. Nah ini pananang enak banget ya. Itu, nah guys, jadi kalau kalian suka sada goreng, boleh tuh makan di situ. Itu enak ya, banget. Enak banget. Recommended lah ya. Banget. Evan belum pernah ya? Makannya ketan gue kesini. Ngapain ketan mah di Bandung gak ada. Saya minum ABC susu. Tapi ya, dinginnya beda, di sini kan lebih dingin. Ya lu mau makan di kamar aja. Nyari suasana lah, men. Iya, sih. Lalu gue di sini kan, iya, lucu ya. Holiday. Gimana pan holiday pan? Holiday. Gimana? Holiday. Uh, si panjang. Panjang ini panjang. Panjang banget, panjang, panjang. Oke guys, dari mungkin kita udah mulai terlalu nyeleneh ngomongnya. Jalan dulu nih. Gue mau kasih tahu jalan dulu ke Evan lagi. Gue takutnya malah tambah lama, Evan malah belok ke kanan ke Bandung lagi ntar. Jadi, ikutin udah, terus ya. Nyetir, belok ke kanan. Wih, jago tuh dia orang. Oh, liat. Wih. Oke deh, ikutin terus ya. Dadah. Tutup kameranya, Van. Dadah. Oke, sekarang kita udah nyampe di arah Subang, udah mau Subang sih. Terus lapar, gue ingat zaman gue di Bandung suka makan di sini. Cuman Indomie doang sih sebenarnya, cuman kayak enak aja gitu. Cuma dulu gue pasti full apa tuh? Full kit gitulah. Pakai jaket, pakai celana panjang, sepatu kaos kaki gitu kan. Ini gue sekarang celana pendek. Celana pendek gitu dah. Nah, ini anak udah enggak kuat ngapa-ngapain. Yeah. Padahal dagu lu anget loh, Van. Ya anget teman dagunya. Ya, enak banget udah ya. Kopinya ini. Enak banget sih tapi daerahnya. Gue seneng banget. Kangen banget. Gue kangen banget. Kalau enggak salah gue pernah lihat tuh ada foto di sini. Sama mantan. Sama mantan, iya. Yeah. Bukan, yang patah itu. Oh, sama. Eh, ada. Ini tempatnya PW banget sih, tempatnya PW banget. Cuma kalau kesini harus pakai jaket. Pakai kacamata biar mata gue gak dingin. Terus emang tadi nemu kacamata lama gue. Ganteng? Koblok! Oke deh, nanti makanan yang udah datang kita review makanan deh, gak usah review mobil mulu ya kan? Oke, okay, sekali terus. Kita review makanan. Gimana Evan? Sekali-kali kita review makanan. Siap dagu! Uang, kopi, kopinya juga kopi saset. Cuma euforianya beda. Ya, diomongin banyak kenangan banyak sih di sini dulu. Harusnya di depan gua tuh bukan dia. Enggak gitu juga. Oke, kalau gua galau ya. Oke, kita mau makan dulu, nanti lanjut jalan lagi. Bener-bener enggak macet. Ikutin terus ya. Oke. Gitu udah kenyang, banyak nanas di kiri. Tapi mau nanas, ada yang mau nitip nanas. Tapi gue gak suka nanas, tuh suka nanas, Van? Enggak, soalnya gak suka. Nah, ini Pink nih. Kita pada budek ya ini ya. Jadi emang kondisi badan sedang tidak fit begitu. Jadi agak lemas. Telat makan juga. Telat makan, ya nanti Evan mau krokin gue kayaknya. Oke, kita udah di Subang, sekarang tinggal ya beberapa jam, sejam sampai ke Cipali nih. Oke, sekarang di Cipali masih Evan Harjanto yang nyetir. Intinya kalau yang sedang nyetir, kalau kita pergi-pergi, kalau temen gue ya Alvin. Gue juga nyetir nget. Tadi ke Bandung siapa yang nyetir? Ya karena saya nyetir, ada. Enggak, waktu itu dari Jakarta gue yang nyetir. Benar. Iya sih ya. Parah, Evan mah parah. Tadi Michael juga sempat tertidur. Enggak, belum.
lu nggak tahu jalan gimana gue mau tidur. Ini baru masuk Cipali, gue baru bisa tidur, makanya gue nge-vlog dulu sekarang. Ya. Biar aman. Jadi ya, aman biar lu bisa langsung tidur udah. Abis ya. Ini gue tidur, gue simpen kameranya, jadi lu nggak bisa rekam gue tidur gitu. Hahaha. Ah nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini di kilometer berapa nih kau? Sekarang di kilometer mana? 122. Evan kebelet kencing, nanti di 133 mau kencing. 130. 133 ada. Oke. Ya, stay tune terus, tunggu sampai gua kencing ya. Oke. Kalian nggak mau lihat Evan kencing kan? Gua juga nggak mau lihat sih, cuman gua nggak ngerti maksudnya apa. Oke, ikutin terus ya. Oke. Oke oke, udah sampai di Cirebon. Si Evan ngantuk parah. Gua sih tadi sebenarnya sempat tidur, untungnya HP Evan habis baterai dan kamera ini tadi gua taruh di tas gua, dia enggak tahu. Aman gua dari video tidur. Oke, sekarang gua mau ke rumah gua dulu, taruh tas, apa mandi, terus ke bengkel. Mau langsung coba bumper duel lagi-nya. Terus mungkin makan kali Evan nih. Ya, kita sebenarnya diundang sama acaranya Alvin. Alvin punya acara. Oke, jadi dia habis sunatan, jadi kita diundang makan. Bukan. Oke, jadi oke, nanti kita kabarin lagi ya. Sore ini emang videonya kayak ke skip-skip, cuman karena balik lagi gitu, kalau kita enggak skip mungkin videonya bisa. Ya, kok berapa jam berapa tadi? Jam 11 sampai sekarang jam ya 12 jam lah videonya lah. 12 jam. Ya, okay. Saya sebenarnya kita menyayangi kuota-kuota kali ya gitu. Iya, karena jadi mending kita skip-skip saja. Jadi yang penting-penting aja gitu ya kan. Jadi ikutin terus, nanti kita kabarin lagi udah sampai di rumah gua. Barang di Earth. Evan naro mobilnya, mobil Delica. Sekarang kita mau nyusulin Alvin. Udah kelar. Ikutin terus ya. Evan kelaparan banget. Jadi dia pakai baju buat ke vihara, terus pakai baju apa tadi namanya itu? Baju congsam. Terus nanti dia makan puyung hai. Oh, enggak ada. Ini ada Ko Johan. Hai. Homo. Ya, ini perut. Produksi. Kosong, perutnya kosong. Gimana, Vin? Bumper duel lagi? Hah? Ya gitu ya. Gua gagal ngerjain lu ya, nyebelin. Ya, iyalah. Eyes everywhere. Oke, kita sekarang mau makan dulu. Nyusulin Alvin sekarang. Make the remix card.